Selamat datang di berita seputar Arema dan sepak bola. Jersey kiper Arema untuk Liga 1 2021 hingga 2022 baru saja dirilis pada Minggu 27 Juni 2021 malam. Dari video yang diunggah di akun media sosial klub kebanggaan Aremania ini, diketahui jersey tersebut penuh warna nan menyilaukan mata. Arema merilis 3 macam jersey kiper yang akan dipakai oleh Teguh Amiruddin, Andreas Francisco, Kartika Aji, dan Adilson Maringa. 3 warna cerah dipilih Singo Edan Apparel, yakni kuning, biru muda, dan pink. Manajer Arema Store, Cipta Dipurnomo, menyebutkan, jersey kiper Arema ini masih mengusung tema Land of the Fighters. Tema yang sama dipakai untuk konsep jersey tandang yang sudah dirilis Arema sebelumnya. Cipta Di menambahkan, pemilihan warna jersey kiper Arema musim ini berbeda dari biasanya. Bukan lagi memakai jersey yang warnanya sama dengan jersey away. Pemilihan itu sudah sesuai juga dengan aturan dari FIFA tentang jersey untuk penjaga gawang. Aturan itu tertuang dalam Laws of the Game FIFA dalam aturan 4 tentang perlengkapan pemain di bagian pembahasan warna. Disebutkan bahwa setiap penjaga gawang harus memakai warna yang membedakannya dari pemain lain, wasit, dan asisten wasit. Saksikan berita update seputar Arema dan sepak bola hanya di channel We Aremania TV. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.